Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Khusus untuk mania lintas Bintang Arena. Semangat, semangat, semangat. Simpan. Berarti dia tahu kau sendal kayak gitu. Ini kenapa mesti sendal aku dipakai ya? Kebetulan. Hah? Cari dulu jodoh kakek yang lainnya. Itu buang berarti sendalmu. Buang sendalan kamu. Jangan diketik buat tanya. Biasa, Bang, biasa. Bapak kamu enggak minum? Ya kau ambilin lah, Dek. Bisa nanti aja. Padahal jual murah? Belum tentu laku. Wah, hah? Ken. Hei. Kita tiga dong. Kita tiga. Janjian kalian tiga orang ya? Hah? Iya, janjian kalian tiga. Ada lagi yang sama sini, merawat. Aku tadi nawarin enggak mau. Nanti disantet aku sama dia. Di penet dia aku macam mana? Iya juga. Gila-gila aku sama dia. Ah, iya juga. Kamu umurnya udah berapa Mel? Aku yang jawab. 38 tahun. Ya. Ini berapa? Umurku 21. Bulan puasa Mel, jangan bohong. Siap ya? Aman dong. 21 tahun umurku nanti tanggal 19 Mei besok sok 21. Dia Mei beda, aku Juli. Beda. Kamu enggak lahir ya? Enggak punya tanggal lahir. Bulan berapa? 6. Hah? 6. Sama tanggalnya. 19 juga. 19 juga. Ya. Semua 33. 19. Bulan 6. Bulan 6. Saya bulan Abang bulan 7. 6. Ya kamu sedikit aja. Kamu sekali perjelas. Kita 19. Enggak, aku enggak beda sama kalian-kalian aja yang sama. Aku enggak, aku nanti mau ke romba aja. Oh, ya sendiri. Jadi besok kamu tak rubah tanggal 20. Di rumah katanya. Hah? Kau mau di besok tak tanggal 20 katanya. April, Mei. Oh iya. Berarti 5, 6, 7? 7 tanggal 19. Iya. Tetangga. Hah? Kalau masa? Tetangga? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Aku. 94. Dua ribuan. Dua ribuan. Dua ribuan. Tala, masih cen-cen. Tah. Kau perasaan sosok dewasa pula kau. Cen-cen apa? Anak-anak. Cendol, anak-anak. Cendol. Di kampung cen-cen dibilang. Ah, anak-anak. Umur. Masih di bawah umur. Kau masih di bawah umur. Ya, kalau udah besar nanti mau jadi apa? Ah, udah. Dokter. Dokter apa? Dokter gigi. Vaksin. Enggak. Vaksin. Bapak mau kemana? Ya pulang kampung lah, jadi. Ah, cucunya juga lap di celana. Lap di mana? Di celana. Gaya dong. Hey. Bahasanya medok kali kan? Celana katanya. Kan jauh mana? Hah? Dari jauh mana? Aku yang jawab. Hah? Aku yang jawab. Aca kayak kie katanya. Aca nang kana. Ini jawabnya Wonosobo. Oh, pantes. Jadi kalau dia pakai kita sehari-hari, mama pakai.
pemakai. Tadi kau bilang orang apa? Ya. Jadi kau enggak. Kau kelas berapa sekarang? Mel. Mel kelas berapa sekarang? Tamat SMP, SSD, apa SMA? Jadi enggak nyambung gitu. Bagus kok nyambung terata aja biar cepet. Nyambung terata. Oh, terata. Di sini juga terata kok, Bapak? Benar, terata. Apa? Tendangan? Ya. Kau kan enggak nyambung lagi kuliah kan? Lebih bagus nyambung terata aja. Oh iya. Pantas bau. Semalam celana semalam. Iya, sengaja. Dari ini dari bawa baju dia cuma sengaja. Nanti kalau pakai semua macam mana? Mau kau di sini? Jangan dipakai semua nanti kayak orang gila ada berapa. Pakai aneh. Lu lupi juga kawan di lugu-lugu booking. Lugu-lugu. Maksudnya celananya pakaiannya cuma 3. Kalau dipakai semuanya kotor nanti. Bukan sekali pakai 3. Duitnya. Aman itu. Kau jangan aman-aman aja. Semua aman, semua aman. Seru banget. Ada enggak di sana? Ada pasti kan? Enggak mungkin. Apa? Dosa. Mana ada kayak gituan? Kalau nggak ada, masa nggak ada? Mana? Di mana? Nggak tahu di mananya. Intinya di mana tadi? Nah, lembu frustasi. Enggak, ulangi dulu bahasamu itu, orang ini enggak ada apa? Enggak ada yang bahasa. Yang lain. Apa yang kita ngomongin yang lain? Penting kita puasa. Bungkus semalam, udah. Dari sore, makan buah. Puasa. Aku jadi Tuhan sini. Niatnya sebulan. Panasnya loh. Kau udah berapa tinggal puasa? Iyalah, kalau perempuan ini kan nanti bisa diganti. Eh, dia nggak nyampe, belum sampai sini nggak usah ceritakan. Ya, aku nanya karena belum sampai, ya wajar. Ayo udah, kasih tahu dia. Sholat zuhur. Zuhur. Jadi nak dah kau pantas lah kau bagi muka. Ini kurusan ini. Kalau bapak aku gemuk di gelap. Tidak. Aku biar aku kasih tahu sama kau ya. Ini bang, bang Nas, tipe-tipe ya. Ini udah cocok sama Meli. Tapi satu kurangnya. Apa? Aku kan bilang dari kakak aku tuh suka cewek yang berhijab. Iya. Nah, betul. Ini udah ada semua sama Meli. Cuma satu kurangnya. Apa? Dia itu suka melawan arus. Terus kurang gemuk dikit lagi. Makanya gemuk lagi kau dikit lagi. Nah, ini enggak sesuai selera. Kalau orang-orang main poker, tidak masuk reka. Itulah enggak istilahnya. Itu kan perumpamaan. Kau terus ya ngambil lah dimasukkan dalam mati. Itu kan perumpamaan. Apa makan? Dia kan manusia. Kau kan manusia kan? Iya. Hah? Sejak kapan? Enggak. Sejak kapan? Sejak aku lahir. Oh, sejak dia lahir. Dia kok dia juga manusia. Aku aneh. Cuma kan
Ya yang di apa itu, yang di Medan itu banyak. Siapa itu Nel bang? Yang Ben. Cie. So ayam gitu. Ini memang keras. Tapi jangan dibuat keras. Hidup ini indah. Pokoknya jangan kuruskan lagi apa badan. Suka hatiku lah badan-badanku. Ini enggak maksudnya biar cantik. Biar cocok sama dia gitu loh maksudnya. Kamu enggak ngerti kau Mel. Enggak nalar. Agak gemuk. Rasa. Aku pun mau bilang. Enggak, bukan cuma nawar. Nah, yang lain gitu. Yang lain. Jangan gak jomblo lagi kau berlaku. Jangan bawa-bawa status lah, kita sama bapak jomblo juga. Sama-sama jomblo juga. Pelan lah ngomongnya. Itulah kalian yang jomblo-jomblo ini. Tak punya istri ya? Iya iyalah. Beda lah sama kalian. Kalau abang kan udah punya istri, jadi gak bisa kayak kalian lain, gak bisa. Kenapa? Iya kan? Kenapa? Ya beda lah. Kalau kalian kan jomblo, abang udah punya istri. Kau belum selesai. Istri abang yang nomor satu. Maaf, lagi hamil tua. Istri yang nomor dua pulang ke rumah mamanya. Istri yang ketiga ngambek. Yang keempat baru pulang ke rumah mamanya. Yang kelima berangkat kemarin ke Malaysia. Yang keenam di Jogja. Tujuh. Yang ketujuh inilah mau dicari. Ah, mana mau aku sama kau? Kau aja yang merasa. Bah, merasa. Jadi maksudnya udah sama si Rizky aja lah. Kalian yang cocok. Kalau sama kalau enggak jangan, kalau sama aku jangan. Enggak mau aku dibilang. Ah. Sama dia aja. Udah sama dia aja. Kalau sama abang enggak bisa. Enggak, abang enggak tipe kayak gitu.